tahun mereka merasa kecewa. Oleh kerana mereka anggap saya sudah meninggalkan perjuangan sosialisme. Sebenarnya itu satu salah faham yang besar. Oleh kerana Islam yang sebenar, yang susah kita nak cari di dunia Islam hari ini, Islam sudah melalui penyelewengan-penyelewengan yang besar. Kan di dalam surah Al-Fatihah disifatkan Islam ini jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus di antara jalan-jalan yang menyeleweng. Dan saya fikir boleh dikatakan di seluruh dunia Islam, Islam yang diamalkan itu Islam yang sudah menyeleweng daripada ajaran Nabi Muhammad, tokoh humanis yang besar, seperti mana yang saya katakan tadi. Di dalam Islam, keadilan sosial dan keadilan ekonomi merupakan sebahagian daripada ciri-ciri sistem Islam. Din itu artinya sistem hidup, cara hidup. Dan keadilan sosial dan keadilan ekonomi itu merupakan sebahagian daripada sistem Islam yang sebenar, yang hari ini kita tidak jumpa. Kalau kita perhatikan sistem zakat, zakat itu tidak lain daripada cukai pendapatan. Kebanyakan daripada 8 asnaf itu merupakan prinsip-prinsip untuk menghapuskan kemiskinan dan memberi kehidupan yang sempurna kepada semua rakyat di bawah pentadbiran sebuah negara yang berpegang kepada Islam. Itu kita boleh lihat daripada contoh pentadbiran Nabi Muhammad dan empat khalifah Ar-Rashidun. Beda antara sosialisme dengan Islam. Sosialisme sebagai satu falsafah memang dianggap menyeleweng daripada jalan yang lurus. Maka itulah sistem komunis sudah runtuh, sebab dia berdasarkan kepada falsafah yang palsu, menyeleweng tadi. Falsafah ataupun pandangan hidup yang benar itu innadina indallahi al-islam. Di dalam Islam sebagai falsafah ada ciri-ciri atau doktrin yang memungkinkan ataupun memastikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Tetapi sosialisme sebagai falsafah itu memang di antara jalan yang menyeleweng. Tetapi sebagai doktrin yang menuntut keadilan ekonomi dan keadilan sosial itu memang diterima, malah dituntut dalam Islam. Seperti mana yang saya katakan tadi, di antara 8 penerima zakat, kebanyakannya tertumpu kepada membantu orang-orang yang di dalam kesusahan, termasuklah fakir miskin. Ada satu penerima itu di jalan Allah. Kita boleh tafsirkan di jalan Allah itu
menyediakan prasarana dalam berbagai bidang. Bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pengangkutan, bidang pendidikan. Semua bidang itu termasuklah dalam konsep di jalan Allah. Jadi itu satu perkara yang nak saya membetulkan salah faham yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat saya dari zaman Kelab Sosialis di Universiti Melayu dulu tahun 50-an bagi saya, dan juga waktu saya memimpin Parti Sosialis Rakyat Malaysia selama 18 tahun. Yang kedua, buku ini yang Islamic Renaissance ini diterbitkan di luar negeri. Saya fikir kalau saya kemukakan kepada penerbit-penerbit dalam negeri, kemungkinan besar saya fikir memang pasti tidak ada siapa yang akan terbitkan buku ini. Memang mula-mula saya kemukakan kepada saudara kita, semua ada dia nak terbitkan. Tapi saya ingat sebelum dia baca pun dia dah kata tak bolehlah. Namun demikian, buku ini sudah diterbitkan oleh seorang sahabat saya juga, seorang Turki nama Edip Yüksel. Dia duduk di Arizona dan mengajar falsafah di Universiti Arizona. Jadi setakat itu saja yang ingin saya ucapkan. Dan sekarang saya sudah Muhammad Ezra untuk bercakap tentang dua buah buku yang dia sebagai penerbit dan editor terbitkan. Silakan. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin ucapkan kepada tetamu yang saya hormati dan semua sekalian, terima kasihlah kerana sudi hadir pada pagi ini. Ia adalah satu penghormatan kepada saya untuk bersama-sama anda pada hari ini untuk kita meraikan karya-karya Kasim Ahmad di majlis pelancaran buku beliau ini. Sebagai penerbit kepada dua judulnya, ini menunjukkan konsistensi dan dedikasi beliau kepada bidang penulisan. Justru beliau ini sungguh prolific lah sebagai seorang penulis, dan harus diberi pujian atas sumbangan beliau ke arah khusus sastraan Malaysia. Saudara Kasim tidak pernah lari dari kontroversi, dan selama bertahun-tahun beliau telah menjadi orang kata sang provokasi dalam semua bentuk fahaman politik. Sesungguhnya topik hangat dibincangkan mengenai agama, politik dan falsafah sering menjadi tema dalam penulisannya. Jadi perjalanan politik Pak Kasim telah menjadi suatu yang amat menarik bagi saya sebagai seorang penerbit, baik saya seorang pelajar dan sebagai pembaca juga. Sebagai seorang pendokor sosialisme Tegal, Pak Kasim tegas dalam meniti kesukaran yang merintanginya. Ini ke Malaysia berada dalam pemerintahan rejim yang
masih mempunyai mentaliti penjajah dan paranoia kesan daripada domino Perang Dingin. Dalam tempoh tersebut, Kasim dan Parti Sosialis Malaysia, PRSM, telah berhadapan dengan penahanan mengenai ISA sehingga menjadi halangan yang besar kepada pencapaian beliau. Sebagai seorang intelek, Kasim menolak tawaran dalam menyertai sektor awam yang mana ianya menjadi suatu yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Masa itu Pak Kasim sudah 4 tahun di School of Oriental and African Studies in London. Jadi pelbagai tawaran di pintu Pak Kasim masa itu. Tapi beliau menolak semuanya. Idea-idea sosialis beliau tidak mendapat simpati daripada majikan, dan sebaliknya Kasim berusaha untuk memperbaiki penderitaan dialami oleh penduduk-penduduk Malaysia. Perjuangannya itu hampir berakhir selepas Kasim dipenjarakan di bawah Internal Security ISA. Semasa berada dalam tahanan, dia menumpukan kepada penulisan, sehinggalah universiti kedua dihasilkan, di mana beliau mendedahkan pengalaman traumatik beliau dalam perjuangannya menentang kerajaan. Universiti kedua diterbitkan pada tahun 1983. Saya ni penerbit orang muda. Saya masa Pak Kasim tulis universiti kedua, saya baru dilahirkan. Jadi jarak tu agak jauh jugalah. Jadi tempoh tersebut di bawah tahanan ISA amat menguji Pak Kasim dengan keadaan yang memaksa beliau berada dalam bilik kurungan seorang diri, terpaksa memikirkan jenayah yang dilakukan dan akhirnya terpaksa mengakui jenayah yang beliau sendiri tidak lakukan. Beliau terpaksa melalui proses orang panggil pemulihan, yang mana teknik lembut dan kekerasan dicampurkan dengan tujuan untuk cuba mengubah minda seseorang sehingga mempercayai yang mangsa telah melakukan satu penganiayaan. Apa yang dialami oleh Kasim bukan sahaja serangan fizikal tetapi juga penderaan psikologi, di mana terdapat peristiwa-peristiwa negeri seperti yang terkandung dalam buku yang melibatkan keluarganya. Proses ini telah dijalankan dengan cara yang tidak mempunyai apa-apa balasan mahupun idea moralistik betul atau salah. Perbuatan yang tercela ini telah dijalankan secara kejam dan niat untuk membalas dendam. Di sepanjang tempoh pengasingan itu, tentulah mudah untuk sesiapa pun hilang harapan. Tapi bukan saudara Kasim. Sesuatu yang saya benar-benar mengagumi ialah bila mana dia dapat melalui tempoh tersebut dan melihatnya dengan sendiri sehingga ianya dapat diatasi dan berpegang kepada kepercayaannya. Ada ketika di mana apa yang dituntut agar mereka yang terlibat dengan ISA diberikan keadilan, ia sesungguhnya menimbulkan soalan kesahan undang-undang di Malaysia dan menonjolkan kerelevan undang-undang sedemikian dalam bentuk yang sedia ada maupun sebaliknya. Tujuan saya menerbitkan buku ini sekali lagi setelah buku ini diterbitkan pada tahun 1983 bukan sahaja untuk rujukan bagi generasi masa kini, supaya buku seperti Universiti Kedua ini sentiasa relevan dan diminda pembaca-pembaca anak-anak muda Malaysia generasi sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, good morning. We are here to celebrate the books and works of Mr. Kasim Ahmad. I've just spoken to you about University Kedua.
and the reasons behind which we published that particular work. It ran out of print a couple of years ago. I got a phone call from Pak Nasim and he said, Ezra, buku ni dah tak ada dah. I said, okay, and let's reprint it, because it is an important work, not just to be held in libraries, but an important work for us to reflect in a time, and arguably even now, where such laws and archaic laws still test its relevance in our approach towards more modern times. We're also here to talk about the other publication that our publishing house has published, which is The Road Home, From Socialism to Islam. The Malay version, the original version, was published in 2007, and apart from it being a collection of his memoirs, and it is an important bit of work because it is also the first publication that my publishing house was published. And I would like to thank Pak Kasim for taking faith in such a young publishing house to undertake such an important piece of work. Moving on from the end of what I've just mentioned, Pak Kasim is not one to be caught within the constraints of political ideology. Kasim has since altered his ideological or political stance since leaving PRSM in 1984 for a variety of reasons. But as you read the book, it's arguably due to the incoherences and restrictions that he found in socialism. Of course, and as Pak Kasim has tried to clarify repeatedly over the many years in which we've tried to promote this book, it did outrage his fellow comrades and leftists. But soon, you know, he was back again in the spotlight. His knack of stirring up intellectual discourse was never dormant, and by 1986, he was once again in the center of political and religious storms in Malaysia, which he caused by publishing Hadith, a re-examination. Kasim's religious analysis was highly controversial, notably because of his stance on religious freedoms and various abuses and misuses of Islam. And as a young student studying politics and philosophy overseas, blogs and the internet was a very handy way of looking for information. And little did I know that Pak Kasim already had a blog by the time I was towards the end of my studies. And fellow Saudara Bakri Musa in California reproduced the whole manuscript on his blog, and for a young Malaysian living overseas, it made very exciting reading. I said, who is this Kasimama? Who is this fella? And little did I know that many years later, I have the honor of meeting him and publishing him. Now today, Kasim has reconciled his various opinions from over the years, and what is probably most admirable of somebody like Kasim is that he is at peace with his ideas. This is a very current issue, as very soon the ISA may be in fact repealed, but which would certainly be an important step towards modernizing the country and bringing it into a greater phase of transparency, as well as faith in the government, faith in the rule of law, more importantly. But once again, it remains a subject of great debate, a great debate that Kasim is superbly well acquainted, and he has truly seen it all and experienced, and as well as tried to understand both sides of it, which is not something that everybody can say. That being said, he still believes that the present political landscape in Malaysia remains very flawed, as in dire need of significant change. So all these different things are tied together in his latest publication, The Road Home, From Socialism to Islam. A translation, as I mentioned, of his title, published in 2007. What Kasim tries to do is he traces back this incredible political, spiritual, and emotional journey, and a remarkable career of immense highs and crushing lows, as well as his own refined, unique views on what is
and should be in Malaysia today. I should not say much further, as Pak Kazim is the gentleman that you are all here to see and hear from, and is also the reason why we're all here, to read and find out more, purchasing more books. So my sincere congratulations to Pak Kazim, Kazim Tania, and thank you all for attending, and I wish you a wonderful day and a wonderful weekend. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Sekarang saya jemput saudara Nia Alis untuk melancarkan buku Islamic Renaissance. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saudara Kasih Ahmad, Saudara Eza, wakil daripada publisher yang menerbitkan banyak buku-buku Pak Kasim dalam negeri, dan saudara-saudara yang dan saudari yang saya hormati sekalian. Sebenarnya saya diminta oleh Pak Kasim untuk dua fungsi pada pagi ini. Pertamanya untuk mengupas bukunya Islamic Renaissance, A New Era Has Started, dan yang kedua untuk melancarkan bukunya. Saya rasa agak segan jugalah untuk melancarkan buku. Untuk mengupas, insyaAllah saya cubalah mengupas mengikut perspektif saya. Tetapi untuk melancar ni selalunya dia majlis-majlis yang begini, apatah lagi apabila saya kena melancarkan buku Pak Kasim, orang yang saya hormati dari segi istiqamah keyakinan perjuangannya, dan juga orang yang saya yakin dengan sanggup menghadapi tribulasi hidup, hidup senantiasa di lambung ombak, kata Osman Awang. Hidup senantiasa di lambung ombak demi keyakinan perjuangannya. DISE lah, digantung tinggi lah, dibakar hangus lah. Dan orang-orang macam Pak Kasim di Malaysia ni tak ramai. Memang tak ramai. Yalah, orang seperti Burhanuddin Pelmi, seperti Pak Saku, seperti Bostaman, dan kini pun masih ada lagi seperti Husin Ali pun ada di sini. Orang-orang macam ini payah kita nak cari. Dan kerana adanya orang yang beginilah, maka pada saya itu senantiasa makna membakar jiwa kita untuk turut serta mendukung perjuangan-perjuangan yang baik di Malaysia ini. Jadi memang payah. Jadi manusia-manusia begini dijadikan Tuhan hanya sekian kali saja. Dan sebab itulah walaupun saya rasa segan untuk melancarkan buku ini, saya beranikan diri sajalah untuk melancarkan buku ini. Dan mungkin akan menghadapi kontroversi khususnya dengan ulama-ulama kita di Malaysia. Ini sudah tentu. Saya pun berasal daripada Fakulti Islam UKM, bekas Ketua Jabatan Dakwah. Bukanlah kata nak mengangkat jawatan, tak ada apa-apa lah. Saya tak adalah kata rasa tinggi dengan jawatan itu. Saya lebih rasa tinggi semasa saya belajar di Madrasah Haji Wang Musa Kelantan, di dalam aliran Syahulullah Adilam. Itu perasaan saya selepas lama saya belajar di universiti sampai ke sarjana, kemudian menjadi pensyarah, menjadi ketua jabatan, wakil fakulti dan sebagainya. Tapi saya rasa mesra dan yakin apabila umur dah jauh, agak dah 60-an, 65, orang kata kubur dah pun dah memanggil. Saya rasa ilmu yang kita belajar semasa di Madrasah Haji Musa secara informal dalam aliran Syahrullah banyak memberi manfaat dalam kita menghadapi masa muka, apatah lagi dalam kita nak menganalisa masyarakat-masyarakat dunia termasuk Malaysia yang begini bobrok, yang begini kacau bilang, yang begini upside down. Jadi inilah yang saya rasa.
pengalaman saya. Baik. Sebenarnya sempena dengan maulid Nabi sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Kasim tadi, pada hari ini kita bukan sekadar berselawat lah. Bukan sekadar berselawat di masjid negara ataupun dalam upacara-upacara besar yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Kita juga sempena dengan maulid Nabi pada hari ini membincangkan pentingnya ajaran-ajaran Al-Quran sebagai formula. Dan inilah saya rasa intisari buku Pak Kasim yang terdapat dalam Islamic Renaissance, A New Era as Satan. Kalau kita tengok pada sejarah Pak Kasim, hidupnya penuh dengan warna-warni. Seorang sastrawan, seorang pemimpin politik, bekas pemimpin politik kiri, seorang sejarawan juga, seorang ahli akademik, dan lebih pada itu seorang pemikir. Dan tidak keterlaluan kalau saya kata bila adalah seorang ahli falsafah. Saya berani mengatakan begitu dengan adanya hujah-hujahnya selepas saya membaca buku-bukunya dan tren pemikirannya. Saya berani golongkan beliau sebagai seorang ahli falsafah yang bukan saja ikut dengan ahli-ahli falsafah di Asia, tapi juga ahli-ahli falsafah humanis di Barat. Hanya kita saja tak tahu menilai tokoh kita. Kita mengagungkan tokoh-tokoh Barat, umpamanya ahli-ahli falsafah humanis Barat dan juga ahli-ahli falsafah daripada Middle Eastern. Sedangkan di negara kita ada pemikir-pemikir yang patut kita nilaikan dan hargai. Tapi malangnya budaya kita tidak demikian. Above all, di atas daripada itu, saya rasa Pak Kasim ialah seorang pengembara spiritual. Ibarat kata Syahrulillah dalam kitab satanya, si salib katanya, si salib yang senantiasa mengembara. Mengembara bermula daripada alam rahimnya, masuk alam syahadah, pergi alam bardah, seterusnya alam masya, dan akhirnya syurga neraka dan sampai kepada hadratul kubur. Itu katanya. Tetapi dalam konteks Pak Kasim, saya kata pengembaraannya ini dalam dunia syahadah, dalam dunia syahadah, daripada seorang yang tidak puas hati dengan surroundingnya pada masa itu di Kedah, dengan asas tapak daripada anak pada seorang imam, seorang yang agak ada pahaman agama. Tapi bila memberontak dengan surroundingnya, melihat kepada agama telah difidelaskan, dikapitaliskan, jadi agama nampaknya ulama-ulama menjadi pendukung-pendukung kepada sistem demikian, sama ada secara sedari atau secara tak sedar, itu persoalan lain. Jadi dalam konteks begitu, tunduk melulu kepada the feeder law, Pak Kasim Basit mau berontak. Dan ini dapat kita lihat kepada tulisan-tulisan sajaknya yang nyata. Bila kritik secara terbuka budaya psikologikal fidelisme Melayu, ini dapat dilihat dengan luahan beliau kepada kepimpinan Melayu termasuk raja-raja Melayu kerana lena dalam ulikan kemewahan dan keseronokan, sedangkan masyarakat menderita, khususnya kaum nelayan, boroh dan petani. Dalam sajaknya yang berjudul Dialog, beliau bermadah, ada besok maka pasti ada surga. Aku akan pergi dengan 1000 jebak si anak tani. Kian lama kita mati dalam setia, kali ini kita hidup dalam derhaka. Dalam sajaknya yang berjudul Jalan ke Parlimen pula, beliau secara sinikal menyatakan kepada raja-raja Melayu dan orang-orang Melayu yang setia melulu sebagaimana berikut. Besok mungkin datang berita dari syurga. Anakku mahu baca kisah Sputnik. Roket, Sputnik tu roket lah. Bapa, kata si anak, tidakkah hantuah pernah ke bulan? Kata orang, ada bidadari untuk sultan. Dalam sajak Sidang Ruh pula, Pak Kasim kritik dengan pedas sekali kepada kepimpinan, termasuk pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat Melayu, kerana sudah tiada nilai kemanusiaan yang tinggi dalam diri, sehingga lupa daratan, dengan mengalami
kehidupan, dengan menjalani kehidupan yang tidak bertuhan dan dapat dilihat dengan rangkap saja sidang roh sebagaimana berikut. Nanti akan padamlah dengan sendirinya lampu dari menara tinggi. Kerana di bawahnya orang kian mabuk dan Tuhan sudah mati. Saja ini memang timbul kontroversi pada masa itu. Saya masih bersekolah lagi. Antara yang kritik saja itu ialah sahabat saya semasa di Fakulti Islam bernama Ustaz Hassan Saleh. Allah ya Rabb Ustaz Hassan Saleh. Yang juga saya hormati orangnya. Tetapi dia kritik. Kerana dia kritik Pak Kasim kerana menggunakan istilah Tuhan sudah mati. Sedangkan saja ini ada membawa pengertian-pengertian yang simbolik istilah itu. Jadi inilah sebab selaku seorang agama pada masa itu penglihatannya, dimensinya berbeza dengan sastrawan, sejarawan dan ahli-ahli social science. Dan itulah yang selalu menjadi masalah atau gap di antara kumpulan-kumpulan agama pada masa itu dengan kumpulan-kumpulan social scientist dan apatah lagi dengan sastrawan yang selalu menghidangkan sesuatu secara metafor ataupun secara simbolik. Sajak-sajak ini kalau dianalisakan dalam konteks masyarakat Melayu yang feudal, menayangkan betapa ke depan dan progresifnya jiwa dan minda Pak Kasim. Dan justru kerana itu, beliau mahu mengajak anak bangsanya supaya bangkit dan keluar daripada kotak psikologikal feudalisme yang terjana. Kita bukan menentang feudal law, kita bukan menentang sistem raja yang berperlembagaan, itu kita tidak menentang. Itu adalah hasil warisan tradisi kita, budaya kita. Tapi kita menentang psychological feudalism. Yang mana untuk tahu lebih lanjut, sila baca tulisan Profesor Sausen Alatas, Modernization and Social Change. Ada satu bab yang membicarakan soal itu. Dan psychological feudalism inilah yang sekarang masih lagi ada dalam masyarakat kita, masih lagi memainkan peranan dominan dalam masyarakat kita dalam bentuk dan rupa yang berbeza. Tetapi jiwanya tetap sama. Okey, kita pergi kepada persoalan pokok kita pada hari ini, iaitu Pak Kasim meminta saya analisa tentang buku beliau yang berjudul Islamic Renaissance and New Era Has Started. Maaflah mungkin saya bercakap agak panjang sikit pada hari ini. Saya membaca pun mungkin panjang kerana nak mengupas satu buku yang setebal 254 muka surat ni. Saya rasa kena agak tebal jugalah sinopsis saya ataupun kupasan saya tentang buku ini. Saya harap apa yang saya baca ini tidak menjemukan para hadirin sekalian. Tema buku Pak Kasim, temanya cuba menggarap persoalan krisis dan dilema masyarakat dunia yang multi-culture dan multi-religious. Dan seterusnya bila cuba pula mengemukakan formula penyelesaian berasaskan kepada falsafah Al-Quran yang universal demi masa depan dunia yang adil dan sejahtera. Hakikat formula Al-Quran yang demikian, kata Pak Kasim, hanya boleh ditimbulkan melalui pendekatan dan metodologi yang saintifik. Maksud saintifik di sini bukan sahaja merujuk kepada saintifik biasa sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar di pusat-pusat pengajian tinggi, akan tetapi juga saintifik tinggi yang merangkumi persoalan mukjizat dan sebagainya. Hakikat sejarah menunjukkan wujudnya agama-agama Hanif, din Hanif yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan mendukung prinsip monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian asas agama Hanif ini diteruskan oleh nabi-nabi seterusnya. Antara yang terkemuka ialah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa untuk kaum dan zaman masing-masing. Akhir sekali kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh masyarakat dunia dengan membawa prinsip utama monoteisme atau divine unity. Secara ringkasnya, maksud divine unity di sini merujuk kepada Allah selaku pure spirit yang transcendental dan yang immanent. Seterusnya maksud ini apabila diaplikasikan dalam realiti kehidupan hari-hari manusia akan membawa kepada nilai-nilai positif, dinamis, kreatif dan jiwa kemerdekaan.
Maksud jiwa kemerdekaan di sini merujuk kepada kita hanya bertuhan kepada Allah yang satu dan tidak bersekutu dengan pemimpin-pemimpin. Artinya kalau kita terlalu idolakan pemimpin tanpa ada nilai kritisisme, tanpa ada nilai apa ni berbeza pemikiran, terlalu idolakan dia, seolah kita bertuhankan dia, seolah-olah macam kita bertuhankan dia. Dan ini berbahaya dalam politik di Malaysia. Kita terlalu dibentuk untuk mengidolakan pemimpin. Nah, sikap begini adalah sangat salah. Walaupun kita ahli UMNO katakanlah, atau ahli PKR, atau ahli mana-mana parti di Malaysia, kita mesti bersedia bersikap kritikal kepada pemimpin kita. Ini sepatutnya. Bukan saja secara dan kesedihan ini mestilah mengikut prinsip-prinsip atau perlembagaan parti lah. Tidak artinya kita sampai ke tahap meruntuhkan sesebuah perjuangan itu. Maknanya kritikal kita within the framework ataupun parti constitution, itu sepatutnya. Tapi kita mestilah bersifat kritikal untuk mengelakkan diri kita kepada terjatuh kepada apa yang kita katakan syirik. Ini yang penting. Juga kalau dalam zaman animisme dulu, kepercayaan kepada bintang, matahari, dan sekarang kita tengok dalam fenomena sosial kita banyak apa, kita manusia, kita manusia bertuhankan, hanya manusia tidak bertuhan hanya kepada Allah. Akan tetapi apabila bertemu dengan kepentingan-kepentingan kedudukan, kepentingan pangkat, kepentingan darjat, kepentingan kehendak-kehendak orang-orang yang kita sayangi di dunia, seperti anak, isteri dan sebagainya, kepentingan wang dan harta, dan kepentingan ego atau riak, maka kita kalah. Apabila bertemu di antara dua kepentingan itu, ramai manusia kalah. Dan ini juga boleh ditafsirkan sebagai termasuk dalam kumpulan syirik. Agama Hanif yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim yang berada di lembah Nahr Tigris dan Euphrates berpecah kepada tiga kumpulan, iaitu pengikut Nabi Musa, Isa dan Muhammad. Sejarah juga telah menunjukkan bahawa di tempat-tempat dan benua-benua yang lain wujud pula agama-agama syar'i yang ditafsir oleh Pak Kasim sebagai agama Hindu, Buddha, Taoisme, Confucianism, Zarasta dan lain-lain. Dan tafsiran demikian bukan hanya Pak Kasim, juga wujud kepada ramai ulama-ulama dulu, baik ulama-ulama di peringkat awal maupun ulama-ulama dalam peringkat apa yang diistilahkan sebagai ulama-ulama mukadimah. Justru kerana kesemua agama-agama tadi mengalami korupsi dan manipulasi dalam proses perjalanan sejarah masing-masing, maka berlaku anjakan paradigma kepada masyarakat manusia, daripada paradigma monoteisme, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada paradigma politisme. Dalam konteks ini, Islam yang menjadi pegangan ummah kini juga tidak sunyi daripada berlaku anjakan demikian. Justru juga kerana faktor-faktor yang lebih kurang sama. Cuma yang beruntungnya bagi masyarakat dunia kini, secara yang tidak disedari, ialah authenticity dan credibility teks Al-Quran terjamin kesahihannya sehingga kini. Manakala teks-teks kitab-kitab ilahi sebelum banyak pula mengalami pollution dan corruption atau korupsi akibat daripada faktor sejarah yang panjang. Di benua Eropah pula, akibat proses sejarah sains modern menguasai budaya masyarakat, ekoran daripada kebangkitan zaman Renaissance, yang pula juga boleh Renaissance itu ada juga impak daripada zaman keagungan Islam dulu. Kemudian sains modern ini menjala ke seluruh dunia dalam abad ke-19 dan abad ke-20. Perkembangan sains modern di Eropah yang diistilahkan oleh Pak Kasim sebagai sains arogan, kemudian membantu kumpulan hegemoni untuk menakluki dunia. Penaklukan puak-puak hegemoni yang diistilahkan sebagai kuasa penjajah membawa krisis, dilema dan penindasan politik
politik, ekonomi dan sosial yang lebih kompleks kepada masyarakat dunia sehingga kini. Justru kerana ancakan paradigma tauhid dan justru kerana bermaharaja lelanya kuasa hegemonisme penjajah yang membawa masalah kepada manusia dalam kesemua aspek-aspek kehidupan, timbul pertanyaan apakah Allah Subhanahu wa taala gagal dalam perancangannya di dunia ini. Melihat kepada maksud Al-Quran terhadap umat manusia dan melihat kepada kesemua kejadian Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk makhluk manusia selaku khalifah Allah, berada dalam perancangan ilmu Allah dalam proses memenuhi tujuannya, maka Pak Kasim optimis dan positif bahawa akhirnya dalam drama sejarah kehidupan manusia ini, kebenaran dan keadilan akan tetap menguasai kehidupan masyarakat dunia jua. Walaupun wujud penyimpangan dan penyelewengan dalam sejarah ajaran agama-agama, dan walaupun wujud fenomena sejarah penindasan penjajahan di dunia akibat daripada the arrogant science, akan tetapi secara paralelnya dalam perkembangan sejarahnya wujud juga nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat manusia, walaupun tidak dalam bentuk yang dominan. Nilai-nilai kebaikan ini mengalami peningkatan dari semasa ke semasa melalui pola multilinear. Kejadian nilai-nilai kebaikan ini adalah impak daripada wujudnya ajaran-ajaran ilahi dalam tiap-tiap kaum di bumi ini sebelumnya. Nilai-nilai kebaikan ini pada Pak Kasim dimanifestasikan dalam konteks global dalam berbagai-bagai bentuk. Untuk abad ke-20, sesuai dengan psychological masyarakat dunia, nilai-nilai ini dimanifestasikan dalam bentuk kewujudan Badan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu selepas peperangan dunia kedua. Walaupun kini pertubuhan ini masih menjadi alat kepada kuasa-kuasa besar dunia dan tidak bersifat demokratik dan adil, justru kerana kuasa-kuasa veto oleh negara-negara tertentu, akan tetapi setidak-tidaknya kewujudannya membolehkan kesemua negara dunia dan kesemua keturunan manusia, tidak kira warna kulit dan penganut agama, mempunyai platform dan forum untuk berbincang bersama. Penubuhan pertubuhan PBB memulakan suatu dimensi baru kepada perkembangan sejarah politik ekonomi dunia. Dimensi ini memberi makna yang besar dalam perkembangan sejarah dunia. Dimensi ini sesungguhnya mengatasi fungsi pokoknya, fungsi pokok PBB sebagai badan penyelesaian kepada persoalan dan masalah semasa. Deklarasi tentang hak asasi manusia sejagat pada 10 Disember 1947 pula merupakan suatu kejayaan besar PBB dalam pembentukan worldview masyarakat dunia, khususnya dalam konteks ke arah pembentukan undang-undang antarabangsa. Bagi Pak Kasim, semangat persiaran hak asasi manusia sejagat ini adalah sejajar dengan pengajaran jiwa keuniversalan Al-Quran itu sendiri. Demikian juga resolusi badan ini on the new international economic order dalam tahun 1974 adalah sesuatu resolusi yang sangat bermakna dari segi persepsi dan worldview masyarakat dunia, walaupun dari segi realitinya dunia masih jauh daripada hakikat itu. Walaupun berlaku dua setback yang sangat ketara dalam abad ke-20, iaitu peperangan dunia pertama dan kedua, akan tetapi dengan penubuhan PBB dan deklarasi-deklarasi di atas tadi, abad ini telah menunjukkan bahawa dunia telah mengalami peningkatan psikologi dan moral dalam konteks sejarah evolusi psikologi dan moral manusia sejagat. Kehidupan secara diskriminasi dan apatik masih wujud. Hakikat ini dapat dilihat dengan wujudnya penindasan politik, ekonomi dan sosial. Dunia maju terhadap dunia membangun dan lebih-lebih lagi kepada dunia mundur. Nyawa manusia di dunia ketiga pada realitinya tidak penting, terutama apabila wujudnya pertembungan dengan kepentingan hegemoni kuasa-kuasa besar. Jurang kehidupan antara negara-negara maju yang membangun dan negara-negara mundur semakin melebar. Kebuluran menjadi-jadi di negara-negara mundur. Media massa kuasa besar yang begitu efektif ke seluruh dunia ditunggangi oleh puak-puak hegemoni untuk manipulate dan mencanai sebarang maklumat bagi kepentingan hegemoni dan kuasa besar.
pendekatan kuasa-kuasa besar untuk mengekang dan kelangsungan kuasa-kuasa ialah melalui sistem oligarki. Maksud oligarki di sini ialah gabungan antara semangat ketiga-tiga kumpulan, iaitu kumpulan kuasa politik, manifestasi jiwa kuasa politik Fir'aun, kumpulan kooperat dan kapitalis rakus, manifestasi jiwa orang-orang kaya Karun, dan kumpulan kepimpinan agama yang pada hakikatnya bersifat duniawi walaupun mereka menggunakan istilah-istilah agama. Ini adalah manifestasi jiwa hama. Pola gabungan ketiga-tiga kumpulan semangat ini berkuasa pula menggunakan mekanisme media massa dan media hiburan yang efektif demi menakluki dan menjajah minda serta jiwa masyarakat dunia, serta jiwa masyarakat negara dan dunia. Inilah dia pola atau bentuk the evil forces. Evil forces yang sebenar, yang wujud di dunia ini. Secara realitinya pula dalam sejarah dunia, dalam tiap-tiap bangsa dan penganut agama, wujud juga kumpulan atau tokoh-tokoh manusia yang berada di dalam diopposite-kan, yang boleh diistilahkan sebagai puak-puak humanis. Yang terhebat sekali ialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilalah pemimpin humanis yang sebenar-benar. Kumpulan ini sama ada lemah ataupun kuat, tidak putus-putus protes dan menentang baik secara pemikiran dan jiwa ataupun penentangan terbuka kepada puak-puak oligarki tadi. Kebangkitan penentangan puak-puak humanis ini dalam sejarah sehingga kini, walaupun banyak pula mengalami kekalahan dan kecundang, akan tetapi pada Pak Kasim, berasaskan kepada maksud Al-Quran, suatu hari kelak akibat peningkatan moral, minda dan psikologi masyarakat dunia akan mencapai kejayaan besar. Inilah dia apa yang dikatakan sebagai sebahagian daripada hukum alam ataupun the law of history. Secara kronologinya, secara umum pula, sejarah telah menunjukkan masyarakat dunia telah mengalami beberapa tahap perkembangan. Bermula dengan sistem pemerintahan monarki yang mutlak, absolute monarki, berpindah pula kepada sistem teokrasi agama yang absolute dan bersifat diktator. Kemudian menyaksikan kebangkitan sistem pemerintahan kapitalisme barat, kapitalisme liberal barat dan sistem komunisme. Kesemua sistem-sistem di atas telah menunjukkan kegagalan untuk menangani kehidupan masyarakat manusia. Kerana sistem-sistem demikian pada hakikatnya menafikan paradigma tauhid ataupun divine unity. Dan justru itu bercanggah dengan hakikat fitrah manusia itu sendiri. Sistem liberal kapitalisme barat walaupun masih wujud, akan tetapi pada realitinya kini sedang menuju ke arah jalan kebuntuan dan kejatuhan. InsyaAllah dalam abad-abad kini dan seterusnya, akibat daripada peningkatan kesedaran dan kebangkitan network media massa alternatif dan kewujudan global village dan kewujudan ke arah global village, masyarakat manusia akan mencari formula alternatif yang mampu menyelesaikan masalah-masalah masyarakat manusia sejagat demi kelangsungan spesies manusia. Tidak dapat dinafikan kata-kata Pak Kasim, hanya Al-Quran selaku kitab ilahi yang terakhir, yang pula bersifat universal dengan fungsinya to confirm and to supersede kitab-kitab ilahi sebelum yang terdapat dalam tiap-tiap kaum yang bertamadun, mampu mengemukakan formula-formula itu. Cuma kata Pak Kasim, hanya melalui pendekatan saintifik sahaja, baik saintifik tinggi maupun saintifik biasa, manusia mampu mengorek dan menimbulkan maksud-maksud tinggi yang tersembunyi, yang terdapat dalam kitab Allah itu untuk setiap space and time, in all space and time. Dengan demikian, pengajaran Al-Quran akan menjadi senantiasa relevan dalam tiap-tiap arus perdana masyarakat dan berkeupayaan untuk berfungsi sebagai problem solving kepada tiap-tiap masalah dalam masyarakat. Pendekatan epistemologi Al-Quran, iaitu gabungan antara maksud ainul yakin, ilmu yakin dan hakul yakin, yang mana epistemologi demikian mempunyai titik pertemuan dan meeting point pula dengan tatbik antara agama, falsafah dan sains mengikut Pak Kasim, atau mengikut pendekatan Syahrulullah Adilawi pula, gabungan antara akal, nakal dan kasyaf sepatutnya diketengahkan demi melahirkan sebuah tamadun yang mampu bagi menghakiskan segala krisis dan dilema dalam kehidupan masyarakat dunia. Hakikat demikian boleh diwujudkan kerana tamadun demikian mampu mencari titik pertemuan antara keperluan fizikal, mental, spiritual dan moral.
Justru itu tamadun demikian, sejajar dengan jalan fitrah manusia semula jadi. Di atas asas tamadun demikianlah, worldview dan psikologi dan moral manusia akan mengalami peningkatan dan seterusnya menuju ke jalan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu jalan kebenaran, kasih sayang dan keadilan yang hakiki. Dalam suatu hadis kudsi yang dipetik oleh Pak Kasim, Rasulullah ada bersabda, di mana katanya Allah berfirman, I am a hidden treasure, I desire to be known, therefore I created the creation. Kesimpulan Pak Kasim pula tentang pola sejarah perkembangan evolusi minda masyarakat dunia, in a way dari segi semangatnya, persis dan sejajar dengan apa yang diperkatakan oleh pujangga Islam Maulana Iqbal. Pada Maulana Iqbal, kebangkitan Rasulullah SAW dengan Al-Quran berada di antara